Tiket Indonesia vs Argentina bisa jadi rebutan supporter Asia. Dilansir dari Kompas.com, beberapa hari lagi tiket FIFA Matchday Indonesia vs Argentina akan dapat dibeli. Sesi pertama penjualan tiket akan digelar pada Senin 5 Juni 2023. Pembelian tiket Indonesia vs Argentina bisa dilakukan melalui situs resmi PSSI dan tiket.com pada Senin 5 Juni 2023 khusus untuk nasabah BRI. Setelah itu, pada Selasa 6 Juni 2023 tiket akan dijual bebas untuk umum. Tiket dibanderol dengan harga Rp600.000 untuk kategori ketiga. Kemudian, Rp1,2 juta untuk kategori 2, Rp2,5 juta untuk kategori 1, dan Rp4,25 juta untuk VIP Barat dan Timur. Nantinya, terdapat 60.000 tiket yang dijual ke masyarakat. Salah satu supporter Timnas Indonesia, Divo Sachendra, menilai harga tiket Indonesia vs Argentina ini sepadan. Karena pertandingan ini melibatkan Argentina, sang juara dunia dengan jajaran pemain bintang. Bahkan, menurutnya tiket Rp600.000 sudah tergolong murah untuk menyaksikan Lionel Messi dan kawan-kawan secara langsung. Sudah bisa dikatakan murah dan sangat pantas, karena memang euforia juara Piala Dunia 2022 Argentina ini masih sangat melekat, kata pria yang biasa disapa Divo kepada Kompas.com. Argentina juga membawa skuad terbaiknya ke Indonesia. Kapan lagi kita bisa melihat langsung rata-rata pemain top dunia dari semua liga datang ke Indonesia? Tuturnya lagi. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, sudah mengonfirmasi akan membawa mayoritas pemain juara Piala Dunia ke 2022. Lionel Messi, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Emiliano Martinez, dan Nicolas Otamendi masuk dalam daftar tim Argentina pilihan Scaloni. JT memang ini skuad yang benar-benar luar biasa. Dengan harga Rp600.000 itu menurut saya sebagai supporter Indonesia sangat layak, ucap Divo. Tiket Indonesia vs Argentina diyakini bakal menjadi rebutan walaupun harganya berkali-kali lipat dari harga pertandingan biasa. Diprediksi war tiket akan terjadi. Divo berkaca dari pengalamannya di Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Ia mengenang saat ikut war tiket Piala Dunia 2022, dirinya harus mencari koneksi Wi-Fi super cepat atau jaringan seluler 4G, sebab beberapa detik saja terlewat sudah dipastikan bakal kehabisan. Ia juga dituntut selalu siaga menunggu. Andai ada supporter lain yang ingin menjual kembali tiketnya karena batal datang ke pertandingan. Karena pengalaman pribadi saya di Piala Dunia Qatar 2022, war tiket itu luar biasa susahnya. Orang sudah beli jauh-jauh hari, ujar Divo menceritakan pengalamannya. Beberapa orang yang cancel mereka bisa jual lagi di website FI Event. Sementara, untuk kasus ini laga Indonesia vs Argentina tidak bisa jual lagi, tuturnya. Tantangan untuk mendapatkan tiket Indonesia vs Argentina semakin berat karena besar kemungkinan penikmat sepak bola kawasan Asia ikut berminat menyaksikan Lionel Messi dan kawan-kawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang saya takutkan ini bukan supporter Indonesia saja yang ikut war. Orang-orang Asia pasti ikut war juga termasuk Australia. Pada intinya, harga Rp600.000 ini kita belum pasti dapat tiket. Ya, mudah-mudahan full, tapi pasti full. Apalagi tiket hitungannya terjangkau untuk pendukung sepak bola, ujar Divo lagi.